Jadi dalam pemberian ini dia ada dua kategori. Yang pertama mereka yang berpindah. Yang berpindah dia memang ada di tempat pemindahan, ada senarai nama. Yang ini kita memang ada rekod. Jadi hari ini kita bagi yang mereka berpindah dulu. Dan sebelum ini mereka yang tak berpindah ni jarang kita bagi. Hanya kes-kes tertentu. Tapi untuk penduduk di kawasan sini, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun bersetuju untuk memberikan juga sikit sumbangan kepada mereka yang tidak berpindah. Kerana mereka yang tidak berpindah ini tidak ada list pada NAKMA. Jadi hari ini sekarang ini kita minta JKKP lah, tentang Kawasan Kemajuan Kampung Persekutuan untuk mencari mereka, dan mereka yang nak berdaftar boleh daftar dengan JKKP untuk kita buat penilaian, untuk kita berikan sumbangan kepada mereka kerana mereka ni tidak berpindah. Jadi adalah syarat-syaratnya. Jadi insyaAllah dalam memberikan bantuan dan sumbangan ini, saya telah minta semua pihak kita jangan mengikut faham politik. Siapa pun yang terlibat wajib diberikan sumbangan. Jadi ini saya ingat salah satu kes istimewa yang diberi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, di mana mereka yang tak boleh pindah pun akan diberikan juga sedikit sumbangan. Ini yang 5 tu yang untuk berpindah. Ada lebih kurang 87 orang. Dan juga kita juga yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah bersetuju untuk memberikan sumbangan khas kepada keluarga yang meninggal. Itu kita bagi sumbangan khas kepada keluarga yang meninggal. Dan juga yang tak berpindah ni dalam proses. Jadi kalau peruntukannya dah ada, duitnya dah ada. Jadi hanya dalam untuk di proses supaya mereka yang betul-betul layak akan dapat bantuan. Hari ini Yang Berhormat Tan Sri Noor mewakili daripada tamung bencana bawah menterinya Yang Berhormat Datuk Seri Syahidan Kasim datang ke Dusun Tua, Hulu Langat, menyampaikan bantuan, sumbangan daripada Kerajaan Persekutuan kepada mangsa-mangsa banjir yang berlaku pada minggu lepas. Jadi hari ini batch yang pertama. Batch yang pertama ni, kenapa ada batch? Sebab yang pertama ni list memang dah lengkap orang yang berpindah. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya dipahamkan oleh Datuk Seri Syahidan dengan Tan Sri Noor bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri prihatin walaupun SOP berpindah tu yang diwajibkan bayar, tetapi yang tak berpindah pun memang dia tak boleh keluar. Dan mungkin ada juga yang bagi tahu satu kampung dia tu blackout, api, dia mungkin kerisauan, kecurian dan sebagainya, mereka tak dapat nak pindah. Dan mereka ada yang terus mencuci kerana banjir ini banjir lumpur, terus nak mencuci rumah, kalau biarkan lumpur tu kering jadi lambat. Ini reason-reasonnya. Jadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bermurah hati meluluskan juga mana yang tidak berpindah. Tapi itu batch yang kedua. Jadi harap bersabar. InsyaAllah mungkin selepas raya lah pembayaran yang batch kedua. Dan saya di pimpinan UMNO juga akan terus membantu. Semalam kita turun dua sekolah di mana pelajar-pelajar yang tidak beruniform. Saya cukup rasa terharu terhadap anak-anak ini yang rasa, saya tak nak dia rasa down dengan baju raya dia, persiapan raya dia semua habis, baju sekolah pun habis. Kita menghulurkan bantuan baju sekolah. Jadi dia dah fikir baju sekolah dia dah ada dulu. Jadi kita akan terus bantu, dan saya pun dah bagi tahu guru besar jika ada perkakas seperti buku, alat tulis dan sebagainya, kalau ini pun hanyut, tolong listkan. Dan UMNO bahagian terus akan membantu direct kepada sekolah untuk bagi terus kepada pelajar.